kita udah di Bima dari berapa hari lalu. Nah sekarang kita mau jalan ke Dompu insya Allah. Dompu, katanya situ ada pantai terbelah. Iya, bilang pantai terbelah. Kita belum tahu sih, belum lihat juga di Google kayak gimana. Sama keluarga itu guys. Sampai ini ada di Sape, Nim Maulane. Ah, di Sape. Oh, di Sape guys, bukan di Dompu. Katanya sih pantai terbelah. Kita lihat aja nanti. Pantai ya. Pantai terbelah dua. Seperti apa terbelahnya? Nanti kita lihat. Halo. Coba. Sophia mau kemana? Mau ke pantai. Pantai. Kebalik, Nak. Kebalik. Mau ngapain di pantai, Sophia? Mau berenang. Dan dadah, bilang. Dadah, jamaah. Dadah. Ini kita 3 mobil guys. 1, 2, 3. 3 mobil guys. Yuk. Oke. Ayo kita ke pantai. Ayo kita ke pantai. Pantai terbelah 2. Kita bisa sayang. Bisa mobil apa ya? Apa bisa mobil doang. Penting hati selalu bersama. Oh iya. Mas. Sophia di belah? Halo. Ahlan ya Habibi. Jadi kita mau sekarang ke Dompu. Sape. Bukan ke Dompu. Sape. Pantai terbelah dua. Lariti. Apa? Lariti. Ada Lariti namanya. Terbelah dua memang benar. Iya, kalau pas lagi dia surut nanti dia timbul pasirnya bisa jalan ke pulau seberang. Halo. Oh gitu ya. Berapa menit ke pulau seberang? Ke jalan kaki 20 menit setelah paling. Tergantung mau lari juga bisa nanti. 20 menit. Oke. Jalan kaki gitu bisa. Oke. Kalau mudah-mudahan sampai sana pas surutnya jadi dapat pas dia naik pasir. Oke guys, doain semoga sampai sana dapat surutnya. Kita bisa jalan ke pulau seberang. Oke, see you. Perjalanan dari Bima ke Lariti itu kurang lebih 1 jam 20 menit guys. Jarak tempuhnya itu 48 km. Nah kita ngelewatin perjalanan seperti ini guys tuh. Pohon-pohon seperti ini kayak kering-kering gitu. Di kayak macam apa ya, kayak di Amerika gitu guys katanya sih. Nah sebelum kita ke pantai itu kita mampir dulu ke rumah lengge khas Bima. Oh nyampe nih. Belum naik lagi. Ini rumah lengginya nih. Oh ini. Rumah lengging. Ini apa nih rumah lengge apa nih? Rumah lumbung pangannya Bima. Oh khasnya tempat tahu rumah lengge. Oh ayo kita lihat dulu lah. Rumah lengge. Rumah tradisional rumah lengge merupakan rumah peninggalan nenek moyang suku Mbojo yang berada di Bima, Nusa Tenggara Barat. Seiring dengan kemajuan zaman, rumah lengge tidak lagi dijadikan tempat tinggal, melainkan hanya digunakan untuk menyimpan hasil perkebunan. Tengok sini. Capek, Bu. Buka mana? Nah, buka apa? Oh, pesen satu ya. Oke. Ini biasa nih dulu nih buat numbuk padi, tuh. Terus dijemur di sini. Nah, sekarang jamaah kita udah di Umah Malengge. Umah Lengge. Umah Lengge. Jadi tuh ini tuh khas Bima sini, gitu kayak.
arah lumbung padi. Lumbung padi di sini orang-orang zaman dulu. Dan ini kalau misal di rumah mungkin ada halaman, kalau ditaruh di sini aja buat nyantai-nyantai sore, ngopi, pagi ngeteh sama biskuit-biskuit aja banget. Rumahnya buat rahat deh. Ya tunggu apa? Jadi tadi kita kan sebenarnya pengen ke pantai sebelah dua. Nah, lewatin ini jadi kita mampir dulu. Bisa dilihat tuh. Kita udah di Pantai Lariti. Jadi kalau bisa dilihat itu tuh itu Pantai Laritinya. Jadi kalau misalkan airnya surut tuh di situ di tengah-tengah tuh ada pasir. Jadi kita bisa jalan ke sana gitu. Indah banget, Masya Allah, airnya biru. Masya Allah ya. Kita lihat-lihat yuk. Coba jalan nih, coba jalan. Belum surut bentar ya. Bentar lagi jam. Bentar lagi ya. Jam 05.30 lah. Bentar lagi bisa jalan gitu, Eksa. Pantai Pink yang sana itu. Oh, yang sana Pantai Pink. Pulau sana aja. Enggak kelihatan. Iya, pulau sana. Yang itu yang bukan Komodonya. Komodo kan masih jauh lagi, masih 7 jam nyebrang ferry kan. Oh, ini Pantai Pink 5. Ada juga tadi. Oh, sama namanya. Iya, karena memang agak pink gitu juga. Lapar. Kalau lapar moda, Mimi bikinkan roti ikan bakar. Siap, Bos. Oke, tunggu Mimi berenang dulu. Lapar. Dalam timba ini Bapak Amir bisa makan berapa biji, Pak? Ini 12 bungkus, Pak. Sorry but I wanna talk. Need a moment before I go. Jadi di sini tuh banyak orang dan banyak yang nyari pelampung, ada yang nyari ya lain-lain lah, ada yang berenang. Kalau kita sekarang nyari makan, guys. Kita nyari makan karena perjalanan cukup jauh dan belok-belok, belum jadi makan agak siang juga. Nah, belum makan siang, jadi agak mual juga perjalanan tuh belok-belok itu. Tadi jadi lu muntah, Kak. Tadi juga muntah dia. Tuh ada siapa di sana? Ada bilang halo-halo. Siapa di sana? Tuh. Halo. Ini ngapain, bos. Guys? Lapar, bos. Ada apa nih, bos? Ada. Mana pop mie doang, bos? Jauh-jauh, bos. Ada ikan segar tuh, ikan segar. Ada ikan segar? Ada ikan segar nih. Ikan apa tuh? Kampang. Yang ini, Pak. Mangga, ada mangga, ada ikan, ikan karang. Karang. Ini apa? Leman. Oh, leman. Bisa dibikin apa aja ikannya, Bang? Iya. Bisa di apa? Gol? Mau dibakar, goreng. Iya. Oh, mana ke? Bukan dari selera dari selera orang aja ya? Iya. Apa? Ini kayak kakap tuh. Kayak kakap. Ya. Tapi bukan kakap. Ya. Sama aja. Mirip kakap. Mirip kakap. Yang ini apa? Yang ini merah. Itu minum. Oh, bawahnya air, Bang, minuman. Mangga apaan? Jual juga. Ya. Mangga deh, Bang. Sambal mangga. Ya, nanti bikin sambal nanti. Ini pandai nih pilih nih Umi nih.
namanya dibikin sambal nanti. Ikan apa namanya? Mana pak? Ini jenggot, itu jenggot. Jenggot. Ini ada jenggot ini pak? Oh, ikan jenggot. Iya, memang jenggot memang. Mana, yang enak ikannya mana? Ya? Ikan kerapu nggak ada ya? Pokoknya ikan aja sama aja enak. Hah? Ikan udah boleh dah, ikan dah. Oke. Okay.